Oke okay guys, jadi di video kali ini gue ada satu pengakuan yang selalu pengen gue sampein ke kalian. Dan gue yakin banget, gak cuman gue yang rasain penderitaan ini dan masalah ini. Dan akhirnya gue memutuskan untuk speak up sekarang, karena gue cuma pengen kasih kalian jalan keluar dan solusi gitu loh, yang punya masalah sama kayak gue. Gue sebenarnya malu guys, asli gue tuh gak pinter gitu ngomong di depan orang secara langsung, karena gue ngerasa gue tuh susah banget cari temen gitu loh. Temen di dunia nyata makanya temen gue itu doang gitu loh guys. Tapi nih guys, gue dapet temen dan ketemu secara online di game Livetopia Party guys. Dan hari ini gua mau ngajak kalian untuk bermain game dan ngebantu gua untuk bisa dapat kenalan dari temen gua tanpa harus ketemu langsung di dunia nyata, men. Let's go. Jadi guys, welcome to Livetopia. Jadi Livetopia Party ini adalah game pesta MMO yang dimana dunia terbuka yang penuh dengan kejutan dan menyenangkan, men. Gokil! Woohoo! Nah, game ini tuh guys, itu game baru yang dimana game ini di bawah IP Livetopia. Nah, gue juga baru tahu nih guys, ada game yang kayak lebih kaya dan presisinya tuh lebih tinggi. Gini. Gue bakal ngasih tahu kalian apa maksud yang gue omongin tadi. Jadi, nih, gue bakal nunjukin kalian ya guys ya. Jadi gini guys, itu sebelum kalian mulai ke gamenya, ini sebenernya gue udah bikin avatar ini guys. Seperti yang kalian lihat, gue kayak kaosan doang nih ya. Tuh, gue kayak kaosan. Nah, biasanya kalau di awal-awal itu disuruh bikin avatar di sini guys. Nah, di sini kalian bisa mengganti-ganti baju sesuka kalian, everybody. Sesuka kalian, by the way guys ya. Tapi guys, gue bakal mau gue mau ngeubah wajah muka gue supaya dari sengak kayak gini menjadi lebih keren tentunya. Jadi kita bakal ganti guys, mukanya mana guys? Muka. Nah, bentuk muka guys, karena gue ada uang untuk belanja, kira-kira guys ya bakal cocok yang mana guys ya, kita bakal lihat guys, kita bakal beli. Nah ini mah mukanya pemalas gitu guys, kayak nyebelin gitu ya. Ah, ini mah terlalu cengeng, jangan guys. Muka gue harus strong men ya, harus strong men. Nah ini banget guys, muka gue senyum tapi matanya garam, men. Langsung kita beli guys, kita jadiin, let's go. Oke, karena muka gua udah, sekarang giliran potongan rambut, men. Potongan rambut gua harus GG, harus keren seperti parah banget botak kablak ke atasnya doang tuh. Nah, ganteng kayaknya guys ya, gua suka banget sama rambut ini, men. Kayak jagoan gitu, men. Gua bingung antara ini atau yang ini guys ya. Cuman gayanya guys, ini kayak lebih keren guys, kayak main karakter gitu guys. Langsung kita beli, gak usah banyak bacot. Cekring, cekring, udah beli. Kayaknya rambut sudah, muka sudah, kita langsung ke baju men, let's go baju. Nah disini ada banyak banget pilihan bajunya men, dan sepertinya gua mau akan menjadi orang paling star boy di Livetopia Party ini guys, karena gua pengen pamer, pengen flexing. Anjay, let's go, kita bakal dandanin dia guys. Nah guys, lu lihat guys, Maji karakter gue udah paling bagus kan, paling cocok kan, paling mantep kan. Hah? Gak cocok. Coba kalian buktikan mana punya kalian ya, apakah kalian bisa lebih bagus nge-customize atau ngasih baju karakter avatar kalian di Livetopia Party ini. Coba kalahin gue men, kalahin gue. Pasti gak bisa men, come on. Jangan ngomong doang, oke? Okay, let's go. Oke guys, jadi Livetopia Party ini oh guys, ini gila sih guys. Ini benar-benar kayak menawarkan eksplorasi dunia itu bener sebebas-bebasnya guys ya. Tapi nanti gue bakal jelasin nanti. Karena di sini guys, bahkan ingin bermain mini games yang bernama Katana Ball. Wuhuu! Gimana bang cara main Katana Ball? Gampang banget. Guys, pencet HP nih guys, HP ya. Terus ke permainan, ada di sini Katana Ball. Kita main bakal mode tunggal aja ya guys ya. Kita akan bermain Katana Ball. Let's go man. Oke guys, jadi Katana Ball ini guys, kita tuh disuruh untuk ngelawan musuhnya. Apa men, kita harus ngumpet men, kita harus ngumpet men, sumpah. Kita harus ngumpet bro.
kita harus ngumpet. Karena kalau misalnya kita sampai kena bolanya sama musuh, kita bakal kalah, men. Jadi sini guys, ini adalah menghindari. Wow, let's go. Mati lu, ah. Gila lu, bro, bro. I'm ready, man. Mati dia, guys. Let's go. Oke, sabar guys ya. Slow, bro. Ini karakter OP nih gua nih. Come on, man. Come on, chill out. Mati, oke, let's go. Permainan Trisha 9, man. Ini kayak Battle Royale, tapi kayak bola, guys ya. Ini kayak tanah bol. Kita harus bertahan, guys. Kita harus bertahan, kita harus bertahan. Set. Sah. Oke. Kena. Aduh. Sah, let's go. Kena, please. Aduh. Mampus, lu. Mati, lu. Nice. Wuhuu. Oh, ini semakin cepat, guys. Ini semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Semakin cepat. Semakin cepat, semakin cepat. Semakin cepat, semakin cepat. Boleh semakin cepat, adik-adik. Boleh nggak semakin cepat? No, 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 no. No, no. No. Oke. Sah. Lawan the boss. Permain sisa 6, guys. Ini maji, bos. Lihat maji, bos. Lu lihat ini, bor. Sah. Kelas king. Jago banget. Mati dia. Let's go, sisa 4. Siapa yang bakal menang, guys? Siapa yang sisa bakal menang? Ayo. Sisa 4, guys. Kalo lihat dari karakternya sih, karakter gue paling keren ya, guys, ya. Jadi paling oke. Okay. Boleh nggak ke gua, guys? Aman, guys. Mati lu. Please mati. Yo! Maji pemenang ya, bro. Wow! Look at this, man. Katana Bull Champion. Gila, bro. Gua jago banget, ya. Wow! 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 This is Maji, man. This is Maji, bro. Tapi guys, kita udah menelusuri kota dan banyak. Gimana kalau kita main mini game lagi? Tapi tadi kita udah main Katana Ball, guys. Gimana kalau kita bakal bermain game turnamen sistem gugur? Oke, okay. Ternyata gamenya seperti ini, adik-adik, ya. Ini seru banget, bro. Yaelah, bro. Easy peasy nih, bro. Kelas, bro. Gue paling jago banget ini, cuy. Sumpah, gue jago banget. Gue jago banget, gue jago banget nih. Oh, gak kena bintangnya, men. Come on, gue kira. Sah, hampir. Hampir. Let's go. Let's go, let's go. Gue jago. Oh, oh, gue lolos. Let's go. Let's go, gue jadi orang pertama, guys. Gue jadi orang pertama, gue jadi orang pertama. Let's go. Gue jadi orang pertama. Oh, ini suntep Irfan. Let's go. Orang pertama yang mencapai garis finish, adik-adik. It's Maji Bosenggol dong. Oke, okay, babak kedua, ronde dua. Ini Maji Bos, let's go, berangkat langsung. 3, 2, 1, let's go. Kita hajar, kita bantai. Let's go, let's go. Kok ini cepet banget lah. Let's go, let's go, let's go. Gue bilang, gue jago banget, men. Serius, itu orang-orang gila semua, cok. Orang bodoh, men. Lu lihat. Set. Gua juara pertama lagi, adik-adik. Senggol dong, Maji nih, bos. Uhuy. Sini, men. No, 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 no. No, dia jangan menang, please. Please, 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 please. Dia gagal. Please, dia gagal. Please, dia gagal. Nice, 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 nice. Let's go! Uhuy. Guys, 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 guys. Hampir kalah, guys. Aduh, boy. Susah banget, boy. Sumpah, boy. Aduh, bro, susahnya, anjir, anjir. Oke, 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 gue berhasil. Yes, yes. Yes, bro, yes, bro, yes, bro, yes, bro. Oke, gue menang, gue menang, gue menang, gue menang, gue menang. Yeah. Woohoo. Nah, guys, jadi buat kalian yang pengen jalan-jalan di kota, di sini tuh ada map, guys. Ada map di mana kalian mau pergi kemana, guys, di sini, guys, ya. Ada sekolah, oke, kita bakal pergi ke sekolah. Ada peta, tuh lihat, guys, ya. Dan karakter gua sekarang ganti, men. Lu lihat, kita masuk ke dalam sekolah. Sudah waktunya untuk kelas. Kita masuk ke sekolah, guys. Sah. Ini bisa sekolah, pelajar sekolah. Apakah ini mendaftar sekolah? Menerima. Oke, temukan bukunya. Oh, kita bakal sekolah, guys. Oke, kita suruh mencari 4 buku, guys. Kita cari 4 buku, guys. Oke. Kita sudah berhasil sekolah, adik-adik. Kita udah lulus. Kelas. Karena gua anaknya nge-gym banget, guys. Kita bakal pergi ke gym. Let's go. Tapi karena ini terlalu jauh, guys. Gua punya suatu hal yang luar biasa, guys. Gua punya mobil, men. Let's go lah, kita naik mobil lah, bro. Woohoo.
Kita berangkat ke gym, boy. Kita langsung ke gym, bro. Menerimalah. Gila, guys. Langsung kita angkat barbel, guys. Dapatkan dumbbell, let's go. Apa nih, cok? Oh, kita bakal ketemu orang ini, guys. Let's go. Lazy training, let's go. Apa nih? Aku tahu, aku sudah kembali berolahraga. Menemukan peserta yang malas. Dia olahraga. Oh, kesana guys, kesana guys, kesana guys. Lazy training. Ayo, ya ampun dasar nakal, ayo. Kamu dasar malas. Kita harus ke gym, kita harus olahraga. Biar bugar, biar bagus, bro. Hey, kamu lazy. Ayo, kelas. Temukan instruktur kebugaran Harry. Oke, kita bakal kebugaran Harry, man. Come on, let's go, let's go, let's go, let's go. Woohoo! Kebugaran Harry, let's go. Bagus ini upamu, kelas. Nah, pokoknya gitu guys. Jadi banyak-banyak tempat-tempat kota yang sangat luar biasa dan seru-seru guys. Jadi guys, itu dia. Kalian masih banyak bisa mengeksplor kota-kota dengan cara gua tadi. Ke HP, ke peta, ke kanan. Kalian cari, kalian mau kemana. Ada banyak banget, ada toko segala macam. Ada pom bensin, ada bank, ada kedai kopi. Banyak banget bisa kalian telusuri guys. Gimana? Keren kan? Gokil! Oh ya guys, buat kalian nih kan setiap hari tuh bakal ada kayak login apa kayak login hadiah gitu. Caranya gampang banget guys, kalian tinggal ke HP terus ke surat. Nah, nanti tuh biasanya ada kayak kompensasi maintenance, bisa dapat duit gitu guys, bisa dapat hadiah segala macam. Kalian jangan lupa untuk cek ini setiap hari terus habis itu diklaim ya guys ya. Tadi gua udah ngeklaim ini guys, dapat 200 sama 4000 gitu. Makanya gua bisa belanja-belanja, men. Guys, di game ini kalian juga bisa loh guys, di Laptopia Party ini bisa mengedit rumah sendiri. Gimana caranya, Bang? Langsung kita edit, men. Kita balik ke rumah, lihat ya guys, ada tombol di sebelah kanan yang gambar rumah. Kalian tinggal masuk nih, rumah Maji ya guys ya. Nih, kalian ada layoutnya guys, kalian mau beli yang mana guys ya. Kalian mau beli rumah mewah yang mana, kalian bisa beli ini. Mau beli ini, mau beli ini, beli ini. Cuman, karena gua orangnya tuh merakyat. Beli ini aja, sederhana gitu, sederhana men. Sederhana aja guys tuh, ya kan. Terus langsung aja nih, langsung dekor ya guys ya. Kita langsung dekor aja, gak usah babebo. Langsung kita dekor, renovasi. Oke, sabar ya guys ya, kita bakal beli furnitur dulu yang bakal buat di luar. Apa ya guys ya? Oh ini nih, beli ini, nah. Beli yang murah-murah aja men. Kita taruh mana guys? Kita taruh mana nih? Oh taruh sini guys. Nah kita taruh sini guys. Ya kan? Kita putar dulu, pas banget harus di kolam renang men. Nah, udah tinggal beli men. Nah tuh guys, pas banget kan dilihat nih. Tuh, gak usah kita keluar. Ini contohnya guys ya. Nah ini contoh yang di luar. Kita bakal beli furnitur yang di dalam. Kita mau beli furnitur ini guys. Kita beli mainan ini men, come on. Nah bro, kita bayar semuanya. Slow bro. Ini adalah contoh yang dimana ini rumah guys ya. Rumah paling sederhana. Rumah sederhana yang bisa kalian modif-modif sesuka hati kalian. Kalian bisa beli furnitur-furnitur di sini men ya. Jadi Laptopia Party tuh gila. Kece banget men. Come on, kece banget, parah bro. Let's go. Yo guys, kayaknya guys ya, gua rasa nih guys, kayaknya kalau misalnya gua dekor ini doang kurang guys. Gua harus mendekor kamar tidur gue. Oke, kita bakal cari kamar tidur yang cocok buat gue. Nah ini guys. Nah ini guys. Tapi jangan terlalu gede guys. Nah ini guys. Langsung aja kita dekor, renovasi. Kita bikin, beli furnitur. Kita beli kamar, apa, kasur yang sangat amat sangat mewah dan sangat mahal ya adik-adik ya. Bayar. Kelas. Nah ini di kasur ya guys ya. Ini kasur, kita beli furnitur lagi. Kita harus beli apa ya? Kita beli banyak nih guys. Oke, gue juga pengen ada mainan dingdong. Oke, gue ada mainan dingdong di sebelah sini, di pojok-pojokan. Jadi kalau misalnya gue dan anak gue gabut, jadi gue harus ke lantai bawah. Gue harus punya dingdong. Oh, karena gue punya ada peliharaan guys, punya pet. Gue harus kasih pet gue tempat tidur yang paling mewah. Oke. Kita punya tempat tidur yang paling mewah, dia ada di sebelah kasur gua di sebelah sini guys ya. Set. Oke. Kita taruh aja. Cakep. Karena biar nanti dia tidur di sebelah gue, jadi dia enggak tidur di kasur bareng gue, tapi tidur di sebelah gue gitu guys ya. Oke. Terus abis itu kita bakal bikin tuh hiasan-hiasan yang keren banget, yaitu gantungan-gantungan.
gantungan ini guys, bisa di tembok. Nah, tembok biar bagus ya kan. Paper guys, set beli lagi. Ini beli lagi, taruh lagi tembok, set wallpaper, sah bayar, kelas, wow! Bakal gue dekorasiin ya guys ya, kurang lebih kalian bisa mendekorasi rumah kalian seperti yang kalian mau, mungkin gimana bentukannya terserah kalian ya guys ya. Nah, kalau rumah kalian udah jadi, kalian bisa banget invite buat adakan pesta, misalnya nih gue, kita bakal kirim pesta untuk small talk, kita kirim undangan ke semuanya guys, pesta rumah Maji sedang disiapkan. Harap tunggu tuh. Kita bisa cari temen men. Kita bakal panggil. Ada enggak tuh? Halo, bro. Ada Zela. Halo. Ini rumah. Ya guys ya. Tuh bisa panggil temen guys. Kalau rumah kalian udah jadi banget ya. Udah keren banget men. Apa men? Tuh rumah kalian udah jadi banget dan keren banget. Pasti banyak banget men yang udah yang bakal datang gitu loh. Ini aja udah ada beberapa yang datang main, dua orang gitu kan. Halo, tuh dia berenang. Iya, asik banget. Bareng bro, let's go. Wow, berenang bareng men, come on. Tuh Batman, sumpah live topia party ini keren banget men, sumpah parah. Parah. Oke, kita akhiri pestanya, meninggalkan pesta Maji. Dan di sini gua akan menjelaskan. Tapi sebelum gua menjelaskan, gua mau jalan-jalan ke kota men. Nah, ini dia kotanya guys ya, tuh. Lihat men, kotanya segede ini men, kalian bisa jalan-jalan ya kan. Tuh banyak orang-orang di sini men, lu lihat ada makanan dan minuman gratis, kita beli guys. Ini contoh makan penutupan, coba lihat. Oke, kita beli permen guys. Kalian lihat gak sih guys, di sini guys ramai banget dan pada punya pet. Nggak usah cemas deh, nggak usah cemas, nggak usah khawatir, gampang banget nih guys. Gue juga punya pet guys, lu lihat nih ya, gue punya pet ya guys ya. Mana pet gua, mana guys ya. Ini guys ada peliharaan, lu lihat guys. Gua punya peliharaan apa guys ya? Lu lihat men. Sabar. Gua mana peliharaan gua? Lu lihat bro. Duduk. Set. Duduk. Bisa diatur. Oke, duduk. Lompat. Dia lompat. Oke, kita suruh lagi apa guys? Wah. Gua punya kura-kura. Anjir, imut banget guys. Lucu banget, anak jurik. Pin gua. Becek. Becek guys. Guys lucu banget guys, sumpah guys, lucu banget guys, gak bohong guys. Wah ini petnya unik-unik sih guys, sumpah keren banget kan, gue liat tuh. Wow. Oke guys, itu fitur di sini tuh banyak banget ya guys ya, kalian bisa explore lagi. Ini gila sih guys, Livetopia Party ini super super duper gila. Gue nggak kaget banget sih guys di in the future ya guys ya, di masa depan. Ini game ini paling benar-benar ditunggu banget, dan itu game paling dinanti-nanti banget sama kayak game-game seperti yang kalian suka ini benar-benar ditunggu banget, karena ini unik banget dan bebas banget game-nya guys ya. Kalian bisa download aja di link deskripsi bawah. Oke guys, download aja ini, kalian enggak bakal nyesel guys main game ini men. Parah, parah. Dan di game ini tuh guys yang paling penting tuh dapat teman baru. Serius, dapat teman baru, terus juga dunia Livetopia Party ini benar-benar luas banget, dunia benar-benar kayak bebas banget. Luar nalar banget bro, sumpah. Jadi, udahlah, ini game apa yang kurang gitu loh. Kayak gak ada kurangnya, makanya cepat buruan download. Linknya ada di deskripsi bawah. Ya guys ya, siapa tahu kita bisa ketemu di dunia ini. Kita bisa jadi teman, dan kita party bareng di game ini guys. Kita seneng-seneng bareng. Langsung aja download sekarang juga, let's go!